Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Guru Gabut. Kali ini saya memberikan problem catur dua langkah mati, di mana putih jalan duluan dan hitam harus mati dalam dua langkah saja. Problem ini sangat cocok untuk latihan para pemula yang ingin mengembangkan potensinya. Baiklah, bagi para insan catur atau penghobi catur yang ingin memecahkan problem ini, silakan. Saya akan memberikan waktu 10 detik untuk berpikir. Baiklah, 10 detik dimulai dari sekarang. Bagaimana? Apakah Anda sudah dapat memecahkan problem ini? Atau mungkin Anda sudah menemukan kunci jawabannya? Jika dirasa waktu yang dibutuhkan untuk berpikir terlalu singkat, silakan pause video ini dan Anda dapat memikirkan kembali jawabannya. Dan jika dirasa Anda sudah yakin dengan jawaban Anda, silakan play kembali video ini untuk menyocokkan jawaban bersama-sama. Baiklah, sebelum saya buka kunci problem ini, ada baik kita lihat problemnya dulu. Di sini kita lihat raja hitam berada di peta E3 dan pihak putih atau raja putih berada di peta F1. Pihak putih mempunyai 3 perwira, yaitu benteng D5, kuda E2, dan gajah B1. Dan pihak hitam tidak punya perwira apapun ya. Oke, langsung saja kita buka kuncinya. Langkah pertama dari putih adalah menggerakkan gajah ke peta F5. Seperti ini. Raja hitam tidak bisa ke peta B. Ya, lajur B ya, karena ada benteng. Dan raja hitam juga tidak bisa maju ke E4 karena ada lajur gajah. Raja juga tidak bisa bergerak ke peta F4 karena ada kuda, ya. Jadi raja hitam hanya punya satu langkah, yaitu ke peta F3. Seperti ini. Lalu apa langkah kedua putih untuk mengakhiri atau menyekak mat raja hitam? Ya, betul, yaitu menggerakkan benteng D5 ke peta D4 dan terjadilah skakmat. Problem catur dua langkah terpenuhi. Bagaimana? Mudah sekali kan? Mudah-mudahan problem ini dapat menghibur para insan catur atau penghobi catur yang lain, dan juga memberi wawasan tambahan bagi para pemula. Nantikan video yang lain dari Guru Gabut. Tetap subscribe, like, komen agar saya semangat mengupload video tentang catur yang lain. Terima kasih. Salam Genuna Sumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.